5 bulan. 1 bulan 100 juta. Bismillah. Salawatin, siapakah yang akan mendapatkan 2,5 M? Kami sudah punya tim yang mengawasi WP-WP. Wan, sayang ini separuhnya, Jina. Bismillah. Kita mau. Acara arisan mewah di Makassar, Sulawesi Selatan ini menghebohkan jagat maya. Uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah dengan nilai total 2,5 miliar rupiah dipamerkan. Bismillah. Salawatin, siapakah yang akan mendapatkan 2,5 M? Diduga, para peserta arisan ini adalah kumpulan sosialita yang merupakan pengusaha asal kota Makassar. Video ini akhirnya terendus kantor Direktorat Jenderal Pajak. Petugas pun mulai menelusuri pemenuhan kewajiban pajak dari setiap peserta arisan mewah. Kamu ada di Makassar, dan bukan cuma di Makassar. Kanwil DJP Sulsel Bartra ini meliputi 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan di ketiga provinsi itu selalu ada kegiatan serupa. Dan kami punya tim yang sudah memantau dan melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa mereka-mereka itu telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Kami sudah punya tim di KPP setempat yang mengawasi WP-WP. Seperti yang viral itu, pasti tim kami sudah jalan dan melakukan standar pelayanan, standar kegiatan yang harus mereka lakukan berdasarkan aturan yang sudah ada. Uang arisan bukanlah termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Maka dari sisi aturan, arisan ini tidak masalah. Uang sayang ini separuhnya, Jinang.